Ada beberapa spesies anggrek yang dijuluki anggrek akar atau anggrek hantu. Salah satunya adalah Celocista javanica. Anggrek ini adalah spesies endemik Pulau Jawa. Dijuluki pula dengan sebutan Asian Ghost Orchid. Ada juga yang menyebutnya Leafless Orchid. Anggrek epifit ini berukuran sangat kecil sehingga sepintas sulit terlihat. Hanya perakarannya yang tampak menempel pada kulit kayu atau pohon inangnya. Bunganya berukuran kurang dari 10 mm, berwarna kuning atau krem, dengan lidah berwarna putih. Sebenarnya anggrek ini memiliki daun, hanya saja daun jarang sekali terbentuk. Fungsi daun digantikan oleh akarnya yang memiliki banyak klorofil. Dengan kata lain, akar inilah yang memiliki fungsi utama dalam melakukan proses fotosintesis. Cara menanamnya adalah perakaran direkatkan pada batang kayu kering yang kemudian ditempatkan dengan digantung di bawah naungan paranet atau di bawah pohon. Dalam kondisi sehat, anggrek ini rajin berbunga dan mekarnya tahan lama. Dengan sosoknya yang kecil dan simpel, anggrek ini banyak dijadikan sebagai souvenir dan tentunya di samping sebagai pelengkap koleksi para anggrek mania.